Ada seorang yang mengembara dan kemudian pada waktu itu kamu berteduh dekat dahan pokok, kat bawah pokok, dan kemudian kamu meneruskan pengembaraan itu. Maksudnya zuhud di sini adalah zuhud yang tidak mencintakan dunia, akan tetapi setiap perkara yang Allah perintahkan itu ia lakukan. Itulah zuhud. Sebenarnya maksudnya setiap perkara yang Allah perintahkan kita lakukan daripada sudut ibadahnya, daripada sudut muamalahnya, haramnya, halalnya dan sebagainya, semua itu kita lakukan, maka itu adalah zuhud. Jadi maksudnya tidak cintakan dunia di sini ialah dunia itu tidak berada dalam hatinya. Dunia itu hanya berada di poketnya. Itu bagi kita mudah fahamlah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tengok, beliau ni zuhud, zuhud sungguh. Bukan sekadar zuhud hartanya, jaga hartanya, jaga daripada masuk ke badannya daripada benda-benda yang haram. Kemudian juga menjaga daripada sudut menambahkan ilmu, akidahnya. Itu semua dalam takrif maksud zuhud sebenarnya. Akan tetapi zuhudnya itu lebih-lebih lagi. Tak pakaian pun begitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya antara sebabnya juga adalah kerana miskin, kerana tidak mampu. Maka itu juga maksudnya bila mana ditawarkan oleh Khalifah Mutawakkil nak bagi duit apa semua, maka Imam Ahmad tolak. Dengan sebab beliau bukan setakat istilah zuhud tu hanya mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri daripada perkara yang haram dan sebagainya. Tapi dalam segala benda nak zuhud. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Malik yang dicontohkan tadi, Imam Malik ni walaupun dia bila nak mengajar hadis, Imam Malik tu dia ada jubah sendiri. Kan, dia ada jubah di sini. Maksudnya ada serban, dia ada jubah sendiri. Memang cantik, memang lawa. Itu bila nak mengajar hadis. Tapi dalam keadaan biasa, pakaiannya kita kata biasalah. Tapi mengajar hadis, dia memang fokus betul. Sebab yang nak diajar tu adalah hadis Nabi SAW. Jadi ceritanya, zuhud Imam Malik itu ialah harta yang halal. Kaya yang bersumber daripada sumber yang halal dan menyalurkan harta-harta yang berkaitan dengan sedekah, infak dan sebagainya pun kepada masyarakat. Jadi di sini ceritanya zuhud, orang kaya yang zuhud bagus. Dari implementasi dalam keadaan sekarang kita ni macam mana Ustaz? Okey, so dalam keadaan sekarang ni kita kata pertama sekali bila kita nak sebut tentang zuhud, maka kita kena jaga ibadah itu dan apa yang Allah larang kita tinggalkan, itu zuhud. Apa yang Allah perintah kita lakukan, itu zuhud sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang ada di siling kita, sudut ibadahnya, solat, puasa, zakat, haji, kita buat, itu tanda-tanda orang yang zuhud. Zikir, maksudnya macam mana nak tahu tingkatan zuhud itu lebih, selagi mana banyak dia amalkan amalan yang sunat dan menjauhi segala benda, bukan sekat yang haram, yang syubhah pun dia tolak, maka sejauh mana dia mengamalkan perkara itu, maka itulah bertambahnya zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zuhud ni dia bukan cerita siapa yang paling zuhud. Ceritanya siapa yang paling warak, bukan. Ceritanya di sisi Allah. So di sisi Allah ni siapa, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya. Jadi dalam kehidupan kita ni sebagai pengajaran bagaimana Imam Ahmad dan sebagainya, kita bersederhanalah dalam kehidupan kita. Makan pun kita kata bukan tak boleh makan wagyu ke contohnya kan. Makan yang mahal-mahal boleh, tapi kita kata daripada sudut asasnya makanan itu mesti semua yang halal. Macam mana nak masukkan dalam perut kita daripada sumber yang halal. Begitu juga berkaitan dengan harta tempat kita simpan, berkaitan dengan amal ibadah kita, semua kita nak tingkatkan. Semua itu adalah tanda orang-orang yang zuhud di sisi Allah, walaupun dia kaya. Baik.